Welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau mereview salah satu produk dari My Beauty. Ini dia artisnya. Jadi ini tuh My Lash, dia itu serum untuk bulu mata dan alis. Aku udah pakai produk ini sekitar 2 mingguan dan seperti biasa nanti di akhir video bakalan aku tunjukin foto before afternya dan aku bakalan ceritain pengalaman aku selama 2 minggu pakai si My Lash ini, guys. Jujur li, ini tuh produk yang bikin aku speechless parah karena menurut aku ini tuh definisi produk yang murah, aman, dan sangat-sangat berkualitas. Nah, sebelum aku ceritain dan tunjukin ke kalian foto before afternya, aku bakalan mereview produk ini dulu secara tuntas mulai dari packagingnya, guys. Jadi dia itu botolnya nggak telanjang, tapi ada boxnya yang super cantik kayak gini, dan dia keterangannya super lengkap. Mulai dari cara pakai, terus ini ada manfaat, ingredients, terus ini ada nomor BPOM, expired date, pokoknya super lengkap parah. Dia netonya 10 mili dan kalau dibuka si boxnya penampakannya tuh kayak gini nih dari dalam tuh kayak gitu, guys. Dan ini tuh botolnya super premium dan cute abis, guys, nih tuh cute banget, sama sekali nggak makan tempat, super mini, terus warnanya peach, cantik parah. Dia botolnya dari kaca tuh, super mewah banget. Dan kalian itu bakalan dapet free 10 brush nih kayak gini. Terus menurut aku produk ini tuh bener-bener aman dan safety banget kalau misal dibawa pergi-pergi atau traveling gitu ya. Karena dia itu ada kayak tutup filternya gitu, guys, nih. Dan ini tuh dibukanya susah banget. Makanya aku bilang itu safety walaupun kayak ditaruh di tas ransel yang gede. Terus kalau dibawa jalan tuh sampai kayak bikin tumpah-tumpah gitu, ini anti sih menurut aku. Karena tutupnya itu tutup filternya bener-bener rapet parah. Dan kalau make kalian tinggal masukin si 10 brushnya ini ke dalam lubang filternya nih. Ada lubangnya kan di tengah, tinggal masukin aja kayak gini, baru langsung dioleskan ke bulu mata atau alis. Ada 3 kandungan utama yang ada dalam My Lash ini. Yang pertama ada Tussilago Farfara Flower Extract, terus ada Swertia Japonica dan Panax Ginseng Root Extract. Nah, manfaat dari ketiga bahan tersebut, guys, yang pertama dapat memperbaiki kerusakan bulu mata. Nah, biasanya nih buat yang hobi extension, kalian wajib banget pakai produk ini biar bulu mata kalian itu kembali normal dan sehat. Terus selain itu dia juga dapat mencegah kerontokan. Nah, ini salah satu problem aku. Terus dia tuh juga dapat membuat bulu mata kita tuh kayak lebih panjang dan lentik. Dan yang terakhir dapat menutrisi dan merangsang pertumbuhan bulu mata dan alis. Tekstur dari si My Lash ini dia itu semi gel gitu, guys. Bener-bener ringan dan sama sekali nggak berminyak. Terus formulanya juga cepat banget meresap ke dalam bulu mata. Dan yang paling aku suka adalah walaupun dia itu dipakai sampai ke akar bulu mata sini, dia sama sekali nggak perih. Dan kayak ada semacam reaksi dinginnya gitu, tapi nggak ngeganggu sama sekali ya. Jadi bukan dingin yang kayak mentol atau min gitu, enggak. Jadi dinginnya masih lembut gitu dan aman-aman aja. Aku sendiri udah pakai My Lash ini 2 minggu, guys, dan terbukti hasilnya emang sebagus itu. Yang awalnya bulu mata aku tuh tipis, terus mudah rontok, pendek, nggak lentik, pokoknya nggak banget deh ini bulu mata. Dan sekarang jadi makin tebel, rontoknya udah hilang, terus makin panjang dan lentik, pokoknya bener-bener di luar ekspektasi aku. Dan aku tuh merasa kayak semakin hari semakin banyak baby hair yang tumbuh gitu. Oh ya, ini bisa dipakai untuk alis juga ya, cuma aku pakai bulu mata aja soalnya alis aku udah tebel dari pabriknya, guys, jadi ya udah bulu mata aja. Dan ini adalah before afternya, guys. Ini before dan ini after. Nah, kalian bisa bandingkan sendiri. Afternya itu bulu mata aku lebih tebel tuh, kelihatan banget kan. Ini bukan pakai maskara ya, ini asli real, cuma pakai ini nih My Lash doang. Tapi lihat dong, 2 minggu bisa kayak gini, guys. Bahkan aslinya itu lebih tebel daripada di foto dan lebih lentik. Nah, cara pakainya gini, guys. Yang pertama kocok dulu, terus buka. Nah, si spoolie brushnya kalian masukin ke lubang filternya, terus dituang. Habis itu langsung di apply ke bulu mata nih, kayak gini. Tuh, guys, nih. Nih, bulu mata aku tuh sepanjang ini setelah pakai si My Lash ini 2 minggu nih. Dia tuh manfaatnya bener-bener kerasa banget, guys. Giniin, kalau kurang tambahin lagi. Nah,
udah deh, jadi tinggal aktivitas aja. Nah, pakainya sehari 2 kali, pagi dan malam aja, guys. Kalau kalian mau pakai maskara, caranya itu kalian pakai si MyLash ini dulu, terus diemin sekitar 1-3 menit sampai si formulanya itu meresap. Setelah itu baru diaplikasikan maskara. Pokoknya produk ini tuh bener-bener bagus, guys. 5 star dari aku karena manfaatnya emang sebagus dan senyata itu. Nah, buat kalian yang mau order, ini tuh harganya cuma Rp39.900 aja dengan segudang manfaat yang udah aku jelasin tadi. Selain itu, produk ini juga 100% aman, no paraben, no SLS, no alkohol, no coloring dan no fragrance. Apalagi dia juga udah terdaftar di BPOM. Aku juga udah drop link ordernya di bawah, jadi tinggal kalian klik aja. So, kalau kalian punya pertanyaan ataupun mau request video, bisa tulis aja di kolom komen, guys. Thank you so much for watching me. Jangan lupa tinggalin jejak, like, komen, share. Terus buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. So, once again, guys, thank you so much for watching and see you on my next video. Bye!